Berikut 5 item yang paling sering dilupakan dalam pendakian gunung, tapi perannya sangat vital. Apa saja itu? Hai, kembali lagi dengan saya, Sakti Sitting Down. Kali ini saya akan membahas 5 item yang paling sering dilupakan, tetapi perannya sangat vital dalam pendakian kalian. Apa saja itu? Yang pertama, LED headlamp. Ini adalah peralatan wajib yang kalian bawa. Jangan pernah keluar dari kamar kalian untuk pendakian gunung tanpa membawa penerangan sama sekali. Karena LED headlamp ini sangat penting dalam pendakian kalian. Dan kenapa harus LED headlamp daripada senter? Karena headlamp lebih nyaman digunakan daripada senter. Yang kedua, baterainya lebih tahan lama dibandingkan senter. Karena itu headlamp merupakan pilihan yang paling pertama dalam alat penerangan kalian. Yang kedua, sekop. Ya, yang kedua, sekop. Peralatan ini akan sangat berguna bagi kalian yang buang air besar di gunung. Oke, yang saya punya teman beberapa yang setiap pagi memang dia harus buang air besar, dan sekop ini merupakan peralatan yang sangat wajib untuk dibawa. Ketika kalian wajib buang air besar, maka sekop yang kokoh akan sangat berguna bagi kalian. Tentunya ketika kalian buang air besar di gunung, kalian harus perhatikan beberapa aturan bagaimana cara buang air gunung yang baik dan benar. Yang ketiga, multi-tool. Multi-tool di sini sangat penting untuk memperbaiki hal-hal yang rusak atau misalnya item-item yang rusak di pendakian kalian. Entah itu memperbaiki kompor yang rusak, atau memperbaiki gear kalian rusak, memperbaiki tenda yang rusak, ataupun hal-hal yang lainnya. Multi-tool merupakan salah satu tools yang sangat versatile untuk wajib kalian bawa, apalagi dalam pendakian gunung, untuk hal-hal yang tidak diduga, dan manfaatnya banyak sekali. Yang keempat adalah topi atau buff. Topi atau buff ini sangat penting. Kenapa? Topi adalah menghindari kalian dari sinar panas matahari, dan buff itu adalah menutupi hidung kalian atau misalnya wajah kalian. Jadi memberikan proteksi lebih. Topi akan memberikan proteksi terhadap sinar matahari, melindungi jidat kalian. Jadi kalian tidak kelengahan ketika matahari panas terik. Jadi topi melindungi kalian dari hal tersebut. Sedangkan buff berguna untuk ketika jalurnya berdebu. Ketika jalur berdebu, buff berguna untuk menyaring daripada tanah-tanah tersebut, sehingga kalian tetap mendaki dengan baik dan bisa bernafas ketika pendakian. Dan yang terakhir adalah power portable, atau biasa kita sebut power bank, atau pokoknya sumber tenaga power yang portable yang bisa kalian bawa. Bisa power, ya biasanya contohnya pasti power bank. Jadi kalian harus pastikan membawa power bank untuk yang pasti, untuk HP kalian, handphone kalian, atau peralatan kamera kalian. Mengandalkan baterai dari handphone sendiri tidak cukup untuk pendakian gunung lebih dari sehari, karena kita tidak ada sumber listrik di gunung. Jadi kita harus mengadakan portable power ini atau power bank ini dalam menyalakan HP kita kalau misalnya HP-nya kita habis, atau untuk kamera yang kita sendiri ketika baterai daripada kamera itu sendiri habis. Ini adalah 5 item yang paling sering dilupakan, tapi fungsinya sangat vital dalam pendakian kalian. Item mana yang kalian sering lupakan? Komentar dan kita bakal diskusi di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.